Welcome to SR Wheel, ketemu lagi dengan gue Sultan. Nah guys, gue saat ini berada di kota Palembang. Nah tepatnya ini di toko kita, Limited Edition di daerah Banyuasin. Alamat lengkapnya ada di sini. Kalian bisa nonton perjalanan gue bersama tim HSR. Nih, di sini nih. Karena gue ngebawa mobil proyekan dari HSR. Yang pertama ada Mercy Cabrio, ada BMW Wagon kita, E91, si Ruby yang baru ganti wrapping, dan si GT nih. Dari keempat mobil ini semuanya kita berjalan dengan lancar, naik kapal lancar, jalan tolnya juga kena rusaknya cuma di kilometer terakhir-terakhir aja. Nah, gue akan ngeliput ini toko, ada barang baru apa sih di toko ini untuk teman-teman sekalian, untuk warga Banyuasin dan warga Palembang, boleh mampir ke sini. Mari kita lihat. Oke, di sebelah gue udah ada Bang Wahyu nih. Bang Wahyu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, ini kan karena gue ngerasain perjalanan dari Jakarta ke Palembang ini cukup lumayan keren ya, jauh perjalanannya, juga ada jalan-jalan rusak-rusak nih. Iya. Mobil yang sering ganti di sini, mobil-mobil gede, mobil apa aja sih Bang? Kalau di sini, di sini tuh kalau kebanyakannya tuh kayak Fortuner, Pajero, terus mobil-mobil seperti Xenia, Avanza tuh banyak juga. Banyak juga ya? Iya. Nah, apalagi carry-carry kayak gitu, mobil carry, pickup. Pickup 300. Banyak yang ganti di sini ya. Nah, karena Bang bilang tadi mobil-mobil besar ada Pajero, Fortuner, Innova. Nah, boleh kasih lihat nggak pelek-pelek apa aja yang ada di sini? Oke, Bang, mari kita lihat. Ini ada Overland. Ini dia mirip kayak HSR Banteng kalau gue bilang nih. Iya. Tapi ini lebih palangnya lebih gede-gede, palang 5, dan ini sendiri PCD-nya 6x139 nih. Ring 18, lebaran 8,5 nih, cakep nih. Ketutupan lagi, jadi kalau mobil lo kotor main off-road itu aman banget untuk si baut rodanya. Habis itu mana lagi Bang? Ada HSR Mid. Oh ini Mid ya? Mid 03. Ini PCD-nya 6139? Iya. 139 dengan ET-nya berapa? Hah? ET-nya berapa? ET-nya kayaknya 40 apa? 40 ya? Nah, Mid sendiri ini banyak series-nya, dari series 1 sampai series yang terbaru itu series 7. Nah, selain Mid, ini ada juga yang terbaru juga nih dari HSR. Ini apa nih Bang namanya nih? Kalau yang lamanya namanya... Boleh kesini aja Bang? Aman? Kalau yang lama namanya ya, itu HSR Venom. Tapi ini sekarang sudah berubah lagi. Sudah berubah lagi namanya ya? Nah guys, ini satu-satu menurut gue kayak kece aja gitu. Karena warnanya, ini warna silver tapi kayak ada bronze-bronze gitu nih. Nih si velgnya sendiri. Fortuner, Pajero bisa pakai ini nih guys. Ini ring 18. Nah ini ada yang seri... Minas nih. Ini ring 18 juga. Ring 18 juga ya. Keren. Ada tutupannya nih guys nih. Jadi mobil lu makin maco nih ada tutupannya. Kalau di pelek di bawah ring 18, 17 itu nggak ada tutupannya nih. Kalau ini ada. Karena biar si bos rodanya atau asnya itu tutupan. Dan dia center bore gede nih guys. Center bore besar. Terus yang si Minas 18 PCD 6x39. Habis itu ada apa lagi nih Bang? Yang gede-gede ada nggak yang gede-gede? Gary-nya itu Gary. Wih bener. Nah tapi Gary ini dia PCD-nya 5. Ini untuk mobil Innova ya? Innova, Terios, masuk. Plus, masuk semua. Expander, Nissan New. Oh bisa? Tuh nih Gary. Warnanya ada apa aja sih Bang ini Bang? Warnanya ada grey, ada coklat deh. Ya? Coklat sama hitam kalau nggak salah. Hitam coklat ada ya? Iya. Tuh guys. Yang si pilihan. Nah, selain Gary juga, lineup terbarunya ada STY. Ini PCD 5 juga nih, dia single PCD. Jadi kedepannya kita dari HSR tuh munculin single PCD, salah satunya STY dan Gary ini. Nah, ini PCD-nya 5114 ya? Ya. Jadi bisa untuk mobil? Mobil sekelas Innova. Innova, Expander. Habis itu Terios, Serena, bisa Terios, Extreme. Masuk ya? Tuh guys, ini di ring 18 nya nih. Wah, ada HSR Ford juga. Ini tapi yang flow foam. Untuk flow foam sendiri itu adalah step kedua dari forge dan casting. Jadi bahannya setengah dicetak, setengah di CNC. Jadi kualitasnya lebih kuat dan lebih ringan dibandingkan dengan yang casting. Nih boleh nih kalian dapatin. PCD-nya 5 lagi, 5x14. Untuk Innova, ganteng nih. Nah, yang di belakang Bang, ini banyak juga nih, tapi ini besar-besar ya. Boleh, lihat ke sini Bang. Nah, ini nih ring 20 yang gue bilang, ini HSR Banteng. Untuk Banteng ini PCD berapa nih Bang? Sebelah sini aja Bang. Nah, itu PCD-nya 6x139. Tanahnya
matte apa ya? Ini warnanya matte black, hitam, hitam kombinasi warna light. Merah. Ya, ya kombinasi warna merah di sisi-sisi face nih guys. Nah ini habis itu juga ada nih yang sangar-sangar nih, ada offroad nih. Ini cakep nih, warna hitam lagi, wah cakep. Nah selain velg-velg besar bang, yang kecil-kecil ada apa-apa aja nih? Kayaknya 14 banyak nih. Buat city car-nya banyak. Banyak ya? Nah kita lihat satu-satu nih, ini menarik nih. Ah kalau ini buat ring 15 nih? R3 ini. Oh ini R3? R3. Karena PC, jarang ring 15, PCD 5, ini R3 masuk nih. PCD berapa dia? PCD 114 ini. 114 nih guys, untuk R3 nih, untuk teman-teman yang cari velg HSR 15 atau 3 nih ada. Selanjutnya juga ada yang ini. Nah, HSR yang baru ini. Ini terbaru juga nih. Ini PCD 5 juga nih, sama nih. Bentukannya keren lagi nih. Ini nggak kelihatan nih, kalau yang warna silver lebih ganteng sih gua rasa. Nih, ada. Nah, KCCX. KCCX juga ada yang terbaru, ini double PCD. 4CP 14 nih. Oh, dia single, sorry. Single 15 ya. Kalau mau kayak city car Agya itu, Agya, Brio, Ayla, nggak mau ganti bannya, ada ring 14-nya. 14-nya mana? Oh ini 14 nih. Ini 14-nya ini nih guys. Tuh. 14-nya ada lengkap kaca cek. Yang ini warnanya ada, bronze, iya. Yang ini warnanya silver. Nih, silvernya ganteng guys. Nah, jadi untuk teman-teman banyak pilihan velg untuk teman-teman sekalian. Dari yang ring kecil 14 sampai 15 sampai yang paling besar juga ada. Nah bang, di dalam ada apa aja nih part-part dari HSR Performance nih? BBK ada nggak? Ada. Ada? Boleh lihat nggak? Ayo kita lihat. Nah ini guys, dari HSR Performance di toko limited edition juga ada nih. Ini ada BBK 4 pot dengan ukuran 285 nih. Ini bisa untuk mobil Civic bisa, Brio juga bisa. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau misalkan nanya velg BBK untuk di HSR, itu kita pastikan velgnya dipakai di ukuran berapa. Jadi kita bisa nyesuaiin nih ukuran BBK-nya. Dan misalkan mobilnya agak sedikit langka, kayak Holden, kayak Mini yang lama misalkan, nah, kalian bisa pasang BBK, nanti kita buatin bracket-nya. Jadi jangan takut nggak ada untuk mobilnya. Tenang aja, kita buatin bracket untuk dudukan si big bracket ini tadi guys. Warna juga banyak, ada warna merah, biru, hijau toska, kuning juga ada nih. Warna si kalipernya sendiri. Nah ini bang, selain ada BBK, ada juga loring kit. Loring kit ini punya apa nih? Ini kayaknya punya Pajero. BMW ini kayaknya. Oh ini BMW? Iya. Nah ini, oh bukan, ini punya Pajero. Pajero. Nih, ini punya Pajero nih, bukan BMW. Ini Pajero. Tuh, HSR Spring, Fox, FNR Spring. Nih. Kalau buat Fortuner juga ada. Iya, Fortuner juga ada. Jadi kita lengkap untuk Pajero, Fortuner, Brio, Yaris, Mobilio. Ada banyak. Nah, selain di sini juga ada perintilan untuk pemanis mobil teman-teman sekalian. Ada laknat, baut roda. HSR. Ini terbaru nih. Terbaru. Ini yang terbaru. Ada baut rodanya. Varian warna juga nih, merah. Nah, ini ada kunciannya. Sama birunya juga. Nah ini ada kuncian khususnya guys, jadi lu dikasih iya bener nih. Habis itu juga ada baut chamber, jadi lu kalau datang ke sini mobilnya udah ceper pingin dicemberin, juga ada baut chamber. Ada juga kaliper untuk remnya nih, ada centering. Jadi kalau kita ganti velg itu lebih enak, lebih lengkap rasanya kalau kita pakai centering biar nggak oblak velg ya. Terkadang kan velg tuh berbeda-beda center bore si mobilnya tadi sendiri. Nah selain itu, di sini ruangannya nyaman banget. Kalian udah dapatkan gratis minum, WiFi juga bisa kalian dapatkan secara gratis. Untuk teman-teman sekalian manfaatkan Spuring itu di tanggal 20 hanya 75.000 nih guys. Nah Spuring sebelah sana ya. Ya. Kita lihat Spuringnya. Ada mobil yang lagi di Spuring ya tuh. Mari kita lihat. Ini ada Spuringan, ada mobil yang ganti velg. Ini velg apa? Ini velg Benawa namanya. Benawa. HSR Benawa. Tuh lagi selesai di Spuring, jadi wajib dites dulu sama mekanik dari Spuring kita. Yap. Lurus apa enggak, ada lari apa enggak, itu wajib Spuring. Selain Spuring juga ada balancing, juga ada tambah angin guys. Jadi kalian bisa dapatin gratis tambah angin, tambal ban, habis itu balancing, itu bisa kalian dapatkan gratis. Setiap tanggal 20, Spuringnya hanya 75.000. Oke Bang Wayu, terima kasih banyak udah mau nemenin Sultan, ngeliat toko, ngasih tahu ke teman-teman sekalian. Untuk alamat tokonya ada di bawah sini, nih, nomor teleponnya juga ada di bawah sini. Nah guys, gitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Untuk depannya jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undiri, ingat velg, ingat HSR.